Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Berbicara betul mengenai pertandingan antara Al Nassr kali ini, performa yang ditunjukkan oleh Ronaldo kali ini tampaknya kembali menjadi perbincangan semua orang. Ya, ada yang beranggapan bahwa Ronaldo belum memuaskan semua orang saat bertanding. Dan ada pula orang yang beranggapan bahwa sang mega bintang hanya konsisten di situ-situ saja ketika melangsungkan pertandingannya tersebut. Bagaimana tidak, hasil yang diraih ini tidak terlepas dari performa ataupun tidak sama sekali. Apalagi setelah di laga sebelumnya Ronaldo cukup mengalami kesulitan yang besar dikarenakan dirinya hanya mencetak satu gol dan belum menunjukkan eksistensinya sebagai pemain house goal dalam mengkonversi peluang dengan baik. Jika pada laga sebelumnya banyak peluang yang terbuang sia-sia, maka di pertandingan kali ini tampaknya sang mega bintang benar-benar memperbaiki bagaimana dirinya bermain di atas lapangan. Kendati demikian, ada beberapa hal yang menjadi sorotan kenapa Ronaldo diperbincangkan pada pertandingan saat Al Nassr berlaga melawan Al Duhail. Inilah alasan unik Ronaldo menjadi gunjingan publik, lihatlah momennya tersebut. Memang benar bagaimana Ronaldo di pertandingan kali ini. Selain itu Ronaldo juga menunjukkan performa yang sangat apik dengan pemain yang sangat luar biasa. Nah, berbicara mengenai hal itu, menurut beberapa legenda seperti Zidane dan Giggs pernah mengutarakan hal yang sama, di mana pengaruh dampak Ronaldo sangatlah besar sekali. Bahkan terkadang hasil pertandingan yang akan diraih bisa ditentukan oleh satu orang saja, dan orang tersebut tak melainkan adalah Ronaldo. Ketika Anda bermain di tim Anda sudah unggul 1-0, dia adalah Ronaldo, dia yang terbaik dan jujur saja apapun yang dilakukannya selalu menjadi perbincangan semua orang, ucap Zidane seperti apa yang dilansir dari Marca. Selain itu, kesaksian dari Giggs, mantan dari rekan satu tim Ronaldo saat masih di Manchester United, Giggs bukan hanya memuji saja, akan tetapi Giggs mengutarakan fakta secara nyata di atas lapangan. Ketika Ronaldo mendapatkan bola, Anda bisa melakukannya, sementara dia melakukannya, sementara dia mengalahkan pemain demi pemain. Itulah kenapa Ronaldo selalu menyedot perhatian, karena apa yang dilakukannya, sikapnya, cara bermain sangat membunuh perhatian publik, ucap Giggs mengutip dari Manchester Evening News tahun 2018. Jadi kesimpulannya, sosok Ronaldo adalah sosok luar biasa yang sangat fantastik, dan pada pertandingan kali ini, tentunya tidak ada kata-kata lagi untuk seorang Ronaldo. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.